biasa papa ini nih kayak begini. Ini katanya ampuh buat kecilin perut. Apaan tuh, gaya apaan tuh? Di gaya apaan tuh ngelahirin? Ini mah kegel, bego. Selamat menonton ya. Jangan lupa nonton sampai akhir. Ada kejutan buat kalian. Mah, dicariin di mana sih ke bawah? Kok nggak ada sih? Nggak lihat ini lagi ngapain? Ngapain itu? Tauan, tidurin anak, rewel. Harus sabar, jadi itu jadi mama. Di empok-empok, nyanyiin dong lagu, ya kan? Ya kemarin Papa Obon nyanyi lagu apa tuh kemarin? Balanku ada 5 ya. Ini nyanyiin. Oh 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 oh. Anakku bobo. Oh 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 gitu. Tidak. Tuh, enggak ada nyanyinya, di mana mau tidur? Mau nah. Tidur jangan berisik deh. Sono olahraga deh, olahraga. Ya. Jam berapa tuh? Ya kan nanti aja, yang penting kan anak dulu. Anak udah tidur gitu. Sono sono sono. Prinsip laki gimana sih konsisten olahraga? Perut tuh sama tete sama tingginya. Dan ketawa. Mana ada perut sama tete sama. Tete sama perut sama. Gimana? Coba ngaca tinggian mana. Tuh sana olahraga. Perut sama tete sama tingginya. Gimana tuh? Mana ada perut tete tinggi tuh gimana? Tinggi maju ke depan iya. Tinggi. Coba nunduk nunduk. Kelihatannya apa? Perut lah. Ya udah perut sama tete tinggian perut. Mana ada begini? Gak ada. Ada maju blokan kadang-kadang. Nih. Tuh. Tinggian perut kan? Majuan perut bukan tinggian perut. Berarti ada bermasalah sana olahraga. Mana ada tinggian perut? Tuh sama lah. Tuh. Sama bagaimana? So di six pack six packin lah. Yeah, ini namanya family pack tuh, family pack tuh, tuh. Langsung Mr. Robot mah tuh. Mau saya buka nih, buka. Enggak usah. Buka nih. Udah, jangan berisik deh. Anaknya tidur, sana olahraga. Jemur dulu, terus keliling-keliling lari. Abis itu push up, terus main-main sepeda. Semuanya deh tuh, semua alat pake. Buat jadi bodybuilder gini ya. Gitu ya, mama suka yang gitu ya. Gitu ya. Isi balon aja. Bukan, mama suka yang terus mama gitu ya. Jangan macam-macam deh. Mama suka yang Silpi. Silpi. Gitu ya. Atau mama. Gitu ya, mama suka ya. Yang gini ya. Mana tuh? Hah? Enggak gitu ya kan, kalau cowok-cowok gini kan biasanya gini kan. Aduh. Mau macem-macem, mau rokok-rokok. Enggak, maksudnya biar maco gitu kan. Emang rokok maco? Enggak tahu, bingung makanya. Jadi tipe-tipe kan gini kan. Terus ditaro, terus minum kan. Terus ditaro. Mama. Gila itu mah. Gitu, mama mau kayak begitu ya. Ini macem-macem deh ya. Aneh-aneh masih pagi. Gitu kan, hanya-hanya. Ingat olahraga ya. Jemur. Lari puter-puter. Lari puter-puter. Gini mama. Terus itu main sepeda. Terus push up. Udah mama itu anaknya muda. Udah lah, gak diurusin salah. Masih ngantuk lu. Mama ribet sih. Jemur ya mak. Ngantuk. Sana tuh jalan. Tuh ntar pakai sepeda. Jemur di depan. Sana jemur tuh. Jemur. Mak ikan asin apa sih jemur? Cepetan biar ada vitamin D. Huh? Jemur ada vitamin D dari mana? Google aja Google. Matahari. Tunggu. Susah sampah tuh. Sampah buang. Ya Allah. Oh, no. Cepet. Kerja. Waduh, emang paling enak tuh olahraga pagi-pagi. Benar olahraganya. Perut terkempesin.
Nah, yang ini kayak instruktur. Iyalah. Nggak jelas instruktur, perut kempesin, paha kencengin. Iya, nunduk, tuh jongkok. Gini jadi emak. Jongkok setengah, maju, naikin lagi. Naikin lagi. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, naik lagi. Turun lagi, turun lagi, dikit lagi. Kayak orang ngeden lah. Olahraga emak yang bener-bener gini. Abis itu stretching, gini, stretching. Tau stretching gak? Ini, tangan. Misalnya kepala. Hitungnya berapa tuh? Ih, 8. Tuh. Mana baru 3? Duh, cepet tuh wagapan manam jupan gitu. Ah, dibohongin. Terus kaki. Aduh, gak bisa ini, gak seimbang. Emang gak mau sini licin, ini nanti jatuh. Nanti licin jatuh, gak mau. Licin. Nah, lari puter-puter lagi nih, lari kecil-kecil. Lari kayak tentara dong, yang benar. Lari apaan gitu? Mama lari puter-puter. Kan gak salah ikut instruktur. Pusing, mak. Puter-puter, pusing loh. Nyuruh nggak bener tuh, lari keliling, lari puter puter. Lari keliling. Ngomong dari tadi gitu, lari keliling, bapak bol. Lari puter puter. Puterin terus, kencang. Ya lari kayak kodok. Kodok malah bisa lari, kodok tuh gini, nggak gitu. Kodok lari, apa dari kodok lari ya? Kodok ngorek. Kodok. Kodok kalau lagi hujan tuh ngoreh. Ih mirip. Gitu. Ngorek pinggir kali gitu. Bakat. Mana ada kodok lari. Ih bakat jadi kodok. Udah lah, gua mau ribut lah. Ya mau olahraga, sepeda nih, sepeda, biar sehat sepeda. Udah keluar tuh. Banyak bercucuran. Ya, masuk dulu lah. Nah, sekarang lanjut sepeda tuh. Lanjut. Yang benar. Mama, itu apaan tuh? Mau digituin. Oh, saya tahu. Soto itu dilas. Mau dilas mulutnya. Itu lagi potong keramik. Pinter. Oh, iya. Cepetan. Nggak tahu ya, sotoy marah-marah mulu. Nggak pake itu, Rosi. Sebelum kerja, olahraga dulu. Anjel lah. Tahan perutnya. Bukan tahan semuanya. Oh, bilang kok tahan perutnya, obal gitu. Hari ini total workout-nya. Apa tuh hitung? 1 10 Dih, loncat. Ini kan dalam hati ngitungnya. 20. Bodoh kali. Dih. Kan 1, 2, 3, 4, 5, 6 jumpa lalu gitu. Ya, itu mana kurus begitu mah. Tuh keringetan tuh, ngocor. Ngocor air doang. Lemak, mama, lemak. Aduh, ini berapa kali nih? Ya ntar, saya iniin dulu. Apa? Mau kesana dulu, awas belum kelar. Ya. Nah, mumpung gak ada instruktur. Nah, soal dulu. Aduh. Lemas deh. Udah keringetnya banyak banget lagi. Capek. Apa? Leha-leha, enak-enak. Sudah main sepeda belum? Itu 100 kali. Udah dong. Ini lagi istirahat. Jeda gitu. Jeda-jeda, gimana mau kurus? Loh,
abis workout tadi istirahat dulu, ini sesi istirahat setengah jam. Disuruh olahraga tuh paling susah. Habis setengah jam nanti lanjut lagi. Ini namanya jeda. Kalau diforsir mulu mah badan enggak kuat. Cuma jam istirahat mah 1 menit. Oh. Enggak. Lanjut tuh. Push up. Aduh. Kalau diforsir tuh apapun enggak baik. Jadi jangan diforsir gitu. Harus nah, cepet ganti model. Ganti model. Biasa papa ini nih kayak begini. Ini katanya ampuh buat kecilin perut. Apaan tuh? Di gaya apaan tuh ngelahirin? Ini mah kegel, bego. Ih, bloon. Gaya apaan tuh? Senam apaan begitu? Kayak ikan paus begitu. Ikan paus? Senam ngelahirin lu. Ikan paus begini. Itu buat apa itu? Hah? Buat apa itu? Perut begitu, kaki perut tuh, gini paha kencang gitu. Perut paha kencang, kegel. Kegel gimana sih? Itu kayak apa gini? Gitu. Ih, gak pinter. Ini perut sama paha nih. Gitu. Istirahat dulu. Ya, perut masih gede. Ya kan gak langsung turun nanti lemak jatuh gimana? Takut, Mama. Satu lagi sana, push up. Banyak amat. Sekali lagi. Terakhir ya? Iya. Gak ada macam-macam lagi. Push up-nya yang benar. Yoi. Gini kan posisinya? Turun lagi. Ya apaan tuh? Ih. Oh no. Ya, baru 3. Hah? 5? Curang korupsi. Push up begitu nungging. Mau kena push up begitu mah. Turun lagi pantatnya. Gimana? Pantatnya turunin. Lagi ya, turun lagi. Gak bisa. Tadi bisa tuh hampir. Bisa jatuh. Coba naik lagi. Tidur. Ini begitu. Coba gini gak? Ini gini tuh gini. Kayak paus. Habis paling melahirkan. Yang bener. Turunin pantatnya lagi. Tangannya turunin lagi. Gak bisa, Mak. Jangan nyerah deh, nyerah. Harus tekad kalau mau kurus tuh. Gak ada tekadnya bagaimana? Ya tekad ada, tapi apa daya badan gak bisa, Mak. Maka makannya dijaga. Yang lain. Minum teh tuh. Iya, minum teh tuh buat kolesterol biar turun. Teh udah dibikinin, gak diminum. Udah. Mau ini gak ya? Mau apa? Pendinginan cooling. Cooling. Masuk kulkas aja lo banyak. Masuk aja tuh. Keringatnya ngocor tuh. Tuh. Ke topik hidayah gitu. Topik hidayah kan begini nih. Gitu kan. Kena nantes. Tau topik hidayah gak? Hidayah. Halo lu, nama orang. Kalau pemana pendinginan begini, Mister apa pendinginan? Udah dingin. Gitu, jadi tarik napas dalam-dalam, buang napasnya pelan-pelan gini. Kok ada bau nih? Nyasa. Ada yang masuk, ada yang keluar, namanya seru banget, busuk. Tadi saya sakit perutnya. Jadi marah, gitu. Aku buang angin, kentut bau banget. Makan sampah kali. Makan sampah, makan tuh nasi, Mama makan sampah. Bau banget, ih. Ini bau juga. Sekali lagi deh. Cium lagi PA. Wangi.
Wow, mama. Aduh, mencret nih kayak ini. Tanya ke WC, ini lu pendinginan lu nih. Ya, mencret dah. Kok jadi jalan-jalan ya, mama? Sini-sini doang. Itu. Gini nggak? Ih, kayak jinta omang. Ini namanya pelemasan bahu, gini jadi gini. Itu. Ih, kepret-kepret. Ini namanya pelemasan jari tangan nih, lengan nih, persendian. Ah, pintar. Serah lu lah, serah lu, saya lah lu. Jadi gini, jadi sudah semuanya kan? Jadi semuanya sampai jari-jari kita mainin gini nih. Main piano, emang? Piano mah gini, mama, piano. Ini begini. Kepret kepret. Kotek-kotek mah begini. Kotek-kotek. Kok jadi nyanyi gue? Hah, instrukturnya enggak benar, enggak canggih. Udah. Udah, keringetnya lap dulu. Aduh. Ini kemarin nih. Kamu lagi. Apaan? Ini kecendit. Cendit sama bantal. Bantal. Bantal disalahin mulu. Ih, kemana tuh tuh? Ini bisa balik gimana dong? Mitamit. Ah, mitamit. Balik kan? Bisa dingin. Kena prank. Kena prank. Eh, jangan sabar deh, mau mandi dulu lah. Keringetan ya. 100 kalori keluar tuh deh. 100. Baru bagus. Makan aja 1.500. Udah 1.000 deh, udah 1.000 tuh. Ya, tadi banyak tuh ngocor tuh, cucuran. Ya udah deh. Ya bisa apa mengaso dulu. Sama ini mau awas ya, tidur lagi tuh. Enggak lah. Malah tidur. Weh, apa? Bangun, cepetan. Mandi sono. Keringetnya lap dulu. Paru-paru basah. Tidur lagi, abis olahraga tidur. Gimana perutnya gak gede? Abis olahraga tuh istirahat dulu, mama. Ya istirahat ya 5 menit. Ini istirahat setengah jam. Kepret-kepret lagi. Ya, ini buat hilang keringetnya. Keringetan diranjang lagi bau asem dah. Jorok dia mah. Gimana anaknya enggak kuman? Jadi mau di mana? Lantai gitu. Iyalah. Di sono kepret ke sono terserah. Sungguh di lantai. Ya begitu, enggak usah diranjang, ranjang udah bersih, udah sedot debu. Ini kayak mandi di sawah ya. Sawah kebayan lu. Imajinasi gitu. Banyak halu, obol, ih. Ya, sana, mandi. Kayak mau tinju, ini. Bruce Lee, mama, Bruce Lee, kita Bruce Lee, tak Bruce Lee nggak? Bruce Lee mah pakai besi, ini pakai baju. Iya, yeah, ini namanya, anggap aja tuh imajinasi Bruce Lee. Gitu. Bisa olahraga gimana apa-apa? Ya, mama juga begini. Sehari begitu. Mama. Mama juga begini. Ya, olahraga begini kan. Udah kelar nih. Biasanya udah kelar. Habis itu, ini baju. Gini. Gini. Habis pulang nge-gym ceritanya. Terus gak pakai baju gitu? Iya juga. Jadi habis keluar ngaji mah begini. Mama. Gitu. Rata. Lemak iya gede. Rata tuh. Gini mama. Wah, lu bener-bener.
Udah lah, kebanyakan sama dia mah gila. Dia ketawa pagi-pagi. Begini. Mama tidak bisa lagi. Ah, mama gila, terawan. Mama dia aja. Thank you yang sudah nonton video ini ya. Tolong like, komen, dan subscribe ya teman-teman. Nantikan video dari Mr. Obrol selanjutnya. Dadah!